pasca ditangkap polisi saat sedang menyodomi anak di bawah umur hingga membuat heboh dan mengaku sebagai dosen Universitas Iba Palembang. Akhirnya identitas sang dosen terkuak setelah pihak Universitas Katolik Musi Caritas Palembang melakukan pernyataan sikap terkait kasus yang menjerat oknum dosennya. Universitas Katolik Musi Caritas Palembang langsung memecat Reginaldus Christopherus alias RK Dosen berumur 43 tahun yang tertangkap tangan oleh pihak kepolisian saat sedang melakukan perbuatan tidak senono dengan seorang anak jalanan laki-laki di bawah umur berinisial NV pada Jumat dini hari lalu di kawasan Jakabaring samping Kejaksaan Tinggi Sumsel. Pemecatan secara tidak hormat terhadap oknum dosen ini disampaikan langsung oleh Ketua Bidang Humas dan Komunikasi Universitas Katolik, Musi Caritas Palembang, Agustinus Rianto, pihak kampus UKMC sebelumnya, telah mengamati kasusnya dari pemberitaan yang telah berkembang di media massa setelah dilakukan cross-check. Oknum dosen RK rupanya adalah dosen tetap UKMC yang telah mengabdi sejak 2003 lalu. Bahkan sempat menjabat sebagai dekan sains dan teknologi. Bahwa yang bersangkutan adalah dosen yang berdedikasi, tetapi atas tindak kejahatan yang dilakukan di luar kampus, kami tidak mentoleransi. Oleh karena itu, pertanggal 15 Agustus, Yayasan Musi Palembang membuat keputusan tegas bahwa yang bersangkutan dinonaktifkan sebagai dosen dengan semua jabatan yang melekat. Terkait kasus penyimpangan perilaku oknum dosen RK, pihak kampus juga akan melakukan penyelidikan apakah ada mahasiswa yang menjadi korban dari tersangka RK. Namun pihak Yayasan memastikan sejauh ini belum ada satupun mahasiswa yang melapor menjadi korban dari tersangka RK. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan.